Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya mering-mering, saya ganti setiap hari bisa. Kenapa saya berbicara seperti ini? Bapak, Ibu semuanya saya tahu. Saya pilih karena Bapak, Ibu semuanya berpengalaman di pemerintahan. Dan Bapak, Ibu juga tidak memiliki beban politik. Ya kan? Jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat, mudah sekali. Kelihatan Bapak Ibu mem memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Pak Mendagri, saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada siang hari ini hadir. Saya ingin menyampaikan Beberapa hal yang berkaitan dengan tantangan dan apa yang harus kita lakukan, kita tahu semuanya bahwa dunia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Saya sering mengatakan, dunia sekarang semakin tidak jelas. Ketidakpastian ekonomi global yang sulit dihitung, Bu Menteri, keuangan ini jam terbangnya sudah sampai kemana-mana, tetapi mengkalkulasi, menghitung situasi ekonomi global ini betul-betul sekali tidak gampang dan sering unpredictable. Kenaikan suku bunga di Amerika misalnya, kelihatan yang menaikkan Amerika, tapi semua negara berkembang kena semuanya, karena terjadi capital outflow, dolar semuanya ditarik kembali ke Amerika. Yang pertama. Yang kedua, perubahan iklim. Dulu perubahan perubahan iklim banyak yang ah apa, tidak kelihatan barangnya. Sekarang sudah nyata kelihatan. Kekeringan di tujuh provinsi dan beberapa negara yang akhirnya menurunkan produksi beras kita. Kita mau tutup dari impor, sekarang tidak semudah dulu mencari beras impor tidak semudah dulu. 22 negara sudah stop dan mengurangi ekspornya. Karena mereka sendiri juga ingin menyelamatkan rakyatnya. Situasi seperti ini, Bapak-Ibu semuanya harus ngerti, harus tahu bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Saya berbicara dengan Perdana Menteri Narendra Modi itu, dia punya stok beras, tapi dia pakai sendiri untuk cadangan. Enggak berani melepas, saya sudah bicara, enggak berani melepas. Yang dekat-dekat Vietnam, Kamboja, Thailand yang biasanya nyodor-nyodorkan gak sama bisa tetapi sangat terbatas inilah situasinya kemudian perang kita sudah pusing dengan yang namanya perang di Ukraina belum rampung belum jelas kapan selesai, tambah lagi orang Hamas Israel kelihatannya Ukraina jauh. Apa sih dampaknya ke Indonesia? Hati-hati. Waktu saya bertemu saat itu, tahun lalu bertemu dengan Presiden Zelensky, saya bicara dua setengah jam, beliau menyampaikan, stok gandum di Ukraina 77 juta ton berhenti. 70 7 juta ton berhenti. Saya pindah ketemu Presiden Putin, tiga jam. Cerita lagi, 130 juta ton gandum berhenti di Rusia. Artinya dua negara saja 207 juta ton pangan berhenti di sana kita ini kan tiap tahun kan konsumsi kita 30 satu juta ton beras. Ini 207 juta ton berhenti di dua negara itu. Akhirnya apa? Harga gandum naik tinggi sekali. Akhirnya banyak negara yang tidak bisa menjangkau harganya. Kelaparan, kurang makan. Termasuk di Eropa hati-hati terjadi hal seperti ini yang bapak ibu semuanya harus mengerti dan harus tahu ditambah lagi has, di Gaza Hamas dan Israel kelihatannya perangnya jauh sekali tapi hati-hati kalau perang ini meluas Hamas Israel ini meluas melibatkan Hispuloh, Libanon melibatkan Syria Melibatkan lagi, misalnya Iran, semuanya masuk, ingin saling bantu-membantu. Yang terjadi adalah kenaikan harga minyak ini yang mengakibatkan semua negara akan pusing, tapi alhamdulillah, sampai saat ini kenaikan brand juga enggak begitu tinggi karena memang eskalasinya tidak meluas, masih di Gaza. Situasi seperti ini yang Bapak Ibu harus tahu, harus ngerti. Sehingga dalam bekerja itu, oh saya harus ke sini, ngerti. Kalau harga BBM naik, artinya apa? Inflasi akan naik. Inflasi naik artinya harga barang-barang dan jasa juga akan naik. Melarinya ke situ. Kita sendiri tujuh provinsi kena super El Nino produksi turun. Inilah yang harus semuanya waspada dan tidak menganggap situasinya biasa-biasa saja. Hati-hati, saya cek terakhir, beras sudah naik 19,8 persen. Year to date. Kalau month to date, dua setengah persen naik hati-hati kalau pemerintah daerah memiliki kemampuan segera intervensi agar inflasi untuk bahan pangan ini tidak semakin naik, harus dihentikan kalau ada hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu yang namanya lihat pasar itu penting. Lihat pasar, lihat stoknya di kabupaten, di Kota di provinsi, cek lihat, jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari-hari. Yang penting-penting itu harus kita harus cek terlebih dahulu. Ini beres, baru ngerjain administrasi. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun, tetapi urusan. Harga, tolong betul-betul di, dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan. Yang cek ini, karena saya selalu punya angka-angka, untuk provinsi inflasinya 1,1 persen sampai 3,5 setengah masih baik. Kabupaten hati-hati, 1,1 persen sampai 5,2 persen. Nah, yang sudah sampai 5, sampai 4 ini hati-hati. Kota 1,1 sampai 4,2, yang di atas 4 hati-hati. Karena sebetulnya anggaran tak terduga itu bisa dipakai untuk mengatasi inflasi. Betul, Bu. Thank you. Boleh. Pak Mendagri boleh, payung hukumnya ada. Payung hukumnya sudah ada. Artinya saya menanyakan bahwa itu sudah ada payung hukumnya, jangan ragu-ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga itu naik secara drastis, segera grojok pasokannya. Ini kadang-kadang ya supply dan demand. Demandnya tetap, supply-nya enggak ada. Carikan dong langsung ke pokoknya ke tempat produksinya. Bawang merah misalnya kok di kabupatenku kok naik. Cari langsung ke Brebes. Misalnya beras kok naik cari stok di kabupaten yang memiliki surplus beras sehingga beras menjadi terkendali. Dengan menggunakan anggaran tak terduga. Yang di cover apanya? Biaya transportasinya. Biaya transportasi tanggung oleh Pemda. Dah, biar harganya sama dengan harga diproduksi. Kenapa saya berbicara seperti ini? Bapak-Ibu semuanya saya tahu. Saya pilih karena Bapak-Ibu semuanya berpengalaman di pemerintahan. Dan Bapak-Ibu juga tidak memiliki beban politik. Iya kan? Jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, enggak keluar ongkos. Seperti yang kalau itu yang berlaga di pilkada dulu, di pilgub, di pilwakot, di pil bupati. Artinya tanpa beban politik. Oleh sebab itu, saya berharap pertimbangan teknokratik dalam membuat policy itu lebih enak harusnya. Harusnya buat terobosan policy harusnya lebih gampang. Harusnya Bapak Ibu bisa menentukan prioritasnya di sebelah mana. Kerja itu prioritas harus jelas dong dengan rutinitas saja. Orientasinya orientasi hasil, prosedur itu mengikuti, tapi orientasi hasil, dan lakukan terobosan-terobosan, kerja fokus saja udah urusan yang penting itu yang harus. Tumbuhan ekonomi, inflasi, itu hal-hal penting hal yang pokok yang harus kita oleh sebab itu, sekali lagi, yang pertama, saya ulang lagi, kendalikan inflasi. Jaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok utamanya. Pantau harga real di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi, seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan. Yang kedua, urusan dampak Super El Nino bagi penurunan produksi komoditas utamanya bahan pokok di daerah Bapak-Ibu semuanya. Itu, itu harus dilihat. Meskipun ini sudah mulai hujan, tetap saya perlu sampaikan waspadai potensi kebakaran masih kecil segera selesaikan. Kalau kira-kira diperkirakan tidak mampu menyelesaikan segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini. Yang ketiga yang namanya pertumbuhan ekonomi itu Sangat dipengaruhi oleh yang namanya investasi, yang namanya iklim investasi, bantu investor, utamanya dalam pelayanan perizinan, jangan sampai urusan izin sampai berbulan-bulan, izin itu supaya bapak ibu tahu di Uni Emirat Arab nggak ada 30 menit, jadi. Selesai. Tidak ada 30 menit, sudah selesai, sudah jadi. Dan itu saya alami, itu sudah 23 tahun. Saya investasi di sana, saya datang ke kantor perekonomian, datang nyerahkan syarat, Bapak pergi ke gedung sebelah, ke notariat, saya ke sana, tanda tangan, di sana suruh balik lagi Bapak balik lagi ke meja yang tadi Bapak datang saya datang izin sudah diberikan saya bisa bangun pabrik membuat kantor membangun kantor membangun showroom semuanya bisa membangun gudang semuanya bisa tidak ada 30 menit di mana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan uh, meja ini meja ini meja ini meja ini meja ini seperti itu yang Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota selesaikan. Karena investasi itu rebutan, semua negara sekarang ini rebutan. Dalam rangka apa pertumbuhan ekonomi negaranya rebutan, nah, sudah masuk ke sini kok, malah kita buat ruwet. Kita yang membuat mereka. Bisa balik badan, sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata kelola, jangan ada pungutan, karena ini juga akan membuka lapangan kerja. Kenapa direbutkan semua negara? Karena investasi itu membuka lapangan kerja. Yang keempat, alokasikan untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kalau kondisi seperti ini, harga beras naik, Bapak-Ibu semuanya keluarkan yang namanya bantuan sosial. Pasar murah, Seperti sekarang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau ini ber, pemerintah pusat memberikan bantuan 10 kilo beras per bulan sudah di April, Mei, Juni, tambah lagi September, Oktober, November dan kita putuskan lagi tambah Desember sampai Desember 10 kilo 10. Pemerintah pusat memberikan itu. Pemerintah provinsi memberikan, mampunya berapa? lima kilo lima kilo pemerintah kabupaten kota memberikan lima kilo rampung kalau bareng bareng seperti itu rakyat itu adem dan ya titip yang dibeli produk dalam negeri utamanya UMKM kita. Yang kelima, dukung program prioritas pemerintah penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, berikan dukungan penuh pada program-program ini. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik pemilu. Saya minta Benur, Bapak-Ibu Bupati Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun. Membantu anggaran segera, disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu mem mem memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah segera selesaikan kalau ada persikan-persikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas Bapak-Ibu semuanya. Jika ada masalah, segera sampaikan ke Mendagri. atau oh, kalau kelas berat, langsung ke saya, sehingga kita bisa bantu. Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, enggak usah dikit-dikit ke Mendagri, dikit-dikit ke Pusat, selesaikan sendiri. Dan saya merasa Bapak-Ibu semuanya mampu menyelesaikan itu. Pak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak-Ibu semuanya dievaluasikan setiap tiga bulan. Yang evaluasi mendagri. Tapi saya evaluasi seharian. Begitu, <tik> jangan tepuk tangan saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan tolong. Saya enggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.